A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melapaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah diri yang fakir ini ingin menyampaikan mau'izah hasanah yang berjudul Pemuda Beriman Adalah Pemuda Harapan Bangsa. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa bangga dan tak pernah mengalah. Ya, masa muda adalah masa yang paling indah. Muda semuda harapan dan cita-citanya, dan romantika hidupnya dihiasi oleh cinta yang harmonis dan romantis. Masa muda juga dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kecantikan dan ketampanan rupa yang mampu memikat setiap orang yang melihat. Walaupun ada sedikit jerawat, tetapi tidaklah gawat karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Hal inilah yang membuktikan bahwasanya pemuda adalah tulang punggung suatu bangsa, faktor pendukung maju dan mundurnya suatu negara. Sehingga Syekh Mustafa Al-Ghailani, seorang penjaga Mesir, mengatakan, "Inna fi yadis subbanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya para tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Hadirin rahimakumullah, namun kita lihat zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang tidak lagi patuh dan taat terhadap peraturan dan adat istiadat, gemar melakukan maksiat, suka dengan perbuatan bejat, dan enggan untuk melaksanakan salat. Sehingga yang terjadi, akhlaknya rusak, akidahnya retak, dan enggan berbuat untuk umat. Wahai pemuda muslim Indonesia, bila apa yang baru saya sampaikan tadi pada dalam diri kita, sampai kapan kita berada dalam kemaksiatan dan murkanya Allah? Oleh karena itu, dari saat ini saya mengajak kepada kita, marilah menjadi pemuda harapan bangsa, yakni menjadi pemuda yang ada iman di hatinya dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Bila kita menjadi pemuda yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Kitabullah, saya yakin kita akan berani berbuat, bertindak, dan akan meninggalkan maksiat. Pemuda yang beriman akan terus berpikir untuk umat dan membela kebenaran di tengah-tengah umat. Pemuda yang beriman juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk dan inayah sebagaimana Allah memberikannya kepada Ashabul Kahfi. Kisah ini Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dan kami ceritakan kepadamu Muhammad, kata Allah, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman,
sehingga kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Hadirin rahimakumullah, pemuda yang beriman adalah harapan dan idaman bangsa. Dengan keimanan yang istiqomah di dirinya, ia akan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika berada di dalam keramaian, ia berbuat baik. Ketika berada di dalam kesendirian, ia juga berbuat baik. Dan orang-orang yang beriman akan selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidaklah beriman seseorang bila tidak ada amanah di dalam dirinya. Sahabat dakwah yang dirindu syurga, untuk menghadirkan keimanan di dalam diri kita, kita harus membaca dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Berkuasa dan miliknya lah seluruh apa yang ada di alam semesta. Dan kita manusia, Allah menciptakannya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, "The young today is the leader tomorrow." Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau terbentuk hari ini pemuda menjadi pemuda yang beriman, maka ke depannya akan muncullah pemimpin-pemimpin idaman yang akan berbuat untuk rakyat demi kesejahteraan umat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya ialah, pemuda adalah harapan terbesar bangsa, karena di tangannya ada nasib bangsa. Oleh karenanya, marilah kita bentuk diri kita menjadi pemuda yang beriman. Niscaya kedepannya akan muncullah pemimpin-pemimpin yang beriman, yang akan membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, serta memimpin umat ini berasaskan kepada keadilan. Dengan terwujudnya pemimpin yang beriman, terwujud pula lah bangsa yang diidam-idamkan, yakni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Katakan I love you ketika jatuh cinta, cinta yang dipendam telah disampaikan. Indonesia akan berjaya bila pemuda-pemudanya adalah pemuda yang beriman. Ila liqa ma assalama akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.